Dikutip dari Kompas TV, puluhan ribu petasan dan bubuk mesiu hasil penyitaan dari produsen petasan di Bangkalan, Jawa Timur dimusnahkan tim Gegana Polda Jawa Timur. Sebanyak 100 kg bubuk mesiu dan puluhan ribu petasan ini dimusnahkan tim Gegana dengan cara diledakkan di lahan yang kosong jauh dari pemukiman warga agar tidak membahayakan. Saat dimusnahkan, suara ledakan bahkan terdengar hingga radius 3 km. Sebelumnya, pada Jumat 15 April malam, tim Reskrim Polres Bangkalan menggerebek sebuah rumah yang diduga memproduksi petasan. Akibat ledakan pemusnahan petasan di Bangkalan, Jawa Timur, beberapa bangunan mengalami kerusakan. Salah satunya adalah ruangan SMA Negeri 1 Bangkalan. Kerusakan terlihat pada bagian papon ruangan sekolah akibat hebatnya ledakan pemusnahan. Imbasnya, ledakan tak hanya itu, 15 rumah warga juga dilaporkan mengalami kerusakan. Sebagian besar mengalami kerusakan di bagian atap rumah. Ini sempat jatuh juga dari atas atap dan yang lainnya hancur berada karena ledakan yang tidak ada konfirmasi sebelumnya.